لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah seperti mana yang kita maklumkan petang tadi, untuk setiap minggu 4 hari 4 malam, Ahad malam Isnin, Isnin malam Selasa, Selasa malam Rabu, Rabu malam Khamis, kita akan usahakan untuk membaca kitab Misbahul Munir pada pukul 10 malam lah, waktu gini dari pukul 10 sampai pukul 11 kalau lebih kurang. supaya masa kita saat itu dipenuhi dengan pengajian ilmu agama. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang yang berjihad di jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita terus kepada muka surat 3. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Aneh. Ar-Rahman, Ar-Rahim, daripada perkataan lafaz Rahimah. Rahimah maksud katanya yang lembut hati lah. Tapi Tuhan ni bukannya jenis pun makhluk lembut hati. Tapi kehendak murak katanya berbuat baik kepada makhluk. Berbuat baik kepada makhluk. Jadi Ar-Rahman ni dia ada berapa huruf? Dia ada 5 huruf. Ar-Rahman dia ada 5 huruf. Roha, Ming, Alif, Nun. Aneh kalau dalam Quran dia tulis Alif apa nama ni? Pada miti tak atas. Itu 5 huruf. Adapun Rahim dia ada 4 huruf. Aneh. Ziyadatul harf tadullu ala ziyadatil makna. Ziyadatul harf tadullu ala ziyadatil makna. Bertambah huruf menunjuk di atas bertambah makna. Sebab itulah Ar-Rahman ni dia lebih umum daripada Ar-Rahim. Ar-Rahman lebih umum daripada Ar-Rahim. Ar-Rahman pemurah Allah Ta'ala pada semua. Tak kira siapa, kapi ke, Islam ke. Asal kata dia mau berusaha, dia mau dapat. Manjadda wajad. Siapa dia berusaha, dia dapat. Kalau kapi bangun pagi hari lagi, tidur lewat malam, dia duduk kerja, dia dapat. Maka sebaliknya begitu juga kita. Kalau kita ni berusaha daripada pagi sampai ke malam, dia bakal usaha kita ni untuk memahami ke ilmu Allah Ta'ala. Man jadda wajad. Siapa berusaha dia akan dapat. Adapun Ar-Rahim, ada Tuhan maha pemurah lagi maha penyayang. Penyayang ni hanya kepada orang mukmin di hari akhirat sahaja. Ada pun kapi tak ada bahagia dah dia sesuk. Baik, alhamdulillah. Jadi bismillah aku mulai. Kita takdilah. Ada. Abtadi'u bi bismillahirrahmanirrahim. Aku mulakan dengan nama Allah Ta'ala, dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Bapa mula dengan nama Allah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita mula sesuatu dengan nama Allah. Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta.
tiap-tiap benda yang elok ada nilai pada agama, kita tak mula dengan bismillah, fahuwa abta. Kullu amrin zibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa abta. Ha, jadi mafhum, bukan secara mantuk, secara mafhum. Kalau mantuk ni putih, putih Nabi ayat. Ni peher daripada hadis itu, Nabi nak suruh kita baca bismillah. Semua perbuatan kita tu biar baca bismillah. Ha, biar letak Tuhan tu nombor satu. Ha, tak. Apa tu dengan nama Allah. Ha, kita minta tolong, kita mula dengan nama Allah. Ha, kena kepada diri dah lah. Kena kepada diri Allah Ta'ala ada sendiri. Ha, ni. Ismu tadullu ala musamma. Nama tu menunjuk di atas Tuhan nama. Supaya orang panggil saya sepue. Ha, kena maksudnya diri orang saat ni dahlah. Ha, bukan benda lain tu. Baik, tu secara ringkas-ringkaslah deh. Alhamdulillahillazi amarna. Tu ni bagi. Bima'rifatihi wa tauhidihi. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ini orang panggil ibtidak majazi. Ibtidak majazi. Apa dia? Permulaan secara majaz. Adapun ibtidak hakiki, permulaan yang sebenar bismillah. Sebab tu pada riwayat lain Nabi SAW kata kullu amrin zibadin la yubda'u bil hamdallah. Jadi ulama pun dia hipung hadis. Sekali Nabi kata suruh mula dengan bismillah, sekali Nabi suruh mula dengan alhamdulillah. Ha, maka ulama kata mula dengan bismillah tu orang panggil mula dengan huruf hakiki. Ha, adapun mula dengan alhamdulillah tu orang panggil secara majazi. Segala puji bagi Allah. Agak ha, puji seperti mana kita belajar adalah puji itu ada empat. Ha, puji Tuhan bagi Tuhan, koding bagi koding, Tuhan puji makhluk, koding bagi hadis. Makhluk puji makhluk, orang panggil hadis puji hadis. Ada ha, makhluk puji koding, hadis puji Tuhan. Ingat ke tak tu? Ha, dah ingat? Empat jenis puji itu. Dia ke tak? Makhluk puji makhluk, makhluk puji Tuhan, Tuhan puji makhluk, Tuhan puji Tuhan, dia puji dia sendiri. Semua tu kembali kepada Allah, milik bagi Allah. Ha, sebab tu dia hina makhluk Tuhan. Ha, dia hina makhluk Tuhan. Semua tu cipta Allah Ta'ala. Ha, kalau kita tengok ada kekurangan pada orang lain, pada diri kita ni Tuhan wis sempurna molek, kita sebut alhamdulillah. Jadi jangan sebut depan dia. Oh, terasa pula dia. Mata ke demo sempurna molek. Ha, nak demo mengata kita. Dalam hati kena ada alhamdulillah. Allazi amarna. Ha, Tuhan yang memerintahkan kita. Ni. Ha. Allazi amarna. Bima'rifatihi, dengan mengenal ke Tuhan, wa tauhidihi, dan mengesakan Allah. Ini orang panggil bara'atul istihlal. Bita penunjuk dia panggil. Maksudnya dalam kitab ni nak cara berkenaan dengan ilmu tauhid. Haa, tu dah bara'atul istihlal dia. Puji-pujian itu, atau dia terjemah dengan puji-pujian. Alhamdulillah, hamidah ni kalau kita ngaji Arab, hamidah ni lafaz mufrad. Mana kena kita terjemuh dengan segala puji ataupun kita terjemuh dengan puji-puji, tak kena buat ngaji. Kena tak? Tak kena. Sebab mufrad ni tak boleh baca. Tak boleh buat terjemuh dengan jamuk, kena kata puji je. Atau apa mari alhamdulillah tu segala puji. Peher pada alif lam tu lil jinsi sat ni merangkumi pada segala puji. Ni puji-puji dengan ulama dia terjemah dengan segala puji. Sebab puji sat ni tu jenis bagi puji tu kita ya ada. Ni ada pak jenis. Puji-puji itu hok maklum di kita pak jenis itulah bagi Allah. Ha, semua milik bagi Allah.
Lillah tu mustahikun lillah, milku lillah, berhak bagi Allah, milik bagi Allah. Siapa dia Allah? Allah saat itu amarana, yang menyuruh akal kita, Tuhanlah perintah kita, dengan mengenal akal dia, akal Allah Ta'ala. Nah, kalau amarna kita suruh Tuhan, menyuruh oleh kita akal Tuhan, ni Tuhan suruh akal kita. Amarana, mana dalil dia? Dalil ayat Quran lah. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahui olehmu bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah, nah kita dok mengaji ni 20 wajib, 20 mustahil sehari. Muhammadur Rasulullah, pak wajib, pak mustahil sehari. Hak nanti akan diperinci ke balik. Patulah ke mana wajib masuk dengan mustahil? Dia mustahil tak ada lah hak wajib. Nanti nak urah lah bani. Tapi kecek mudahnya 20 wajib, 20 mustahil sehari. Jadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalimah tauhid kita tu, kunci syurga kita tu, ada terkandung 50 aqidul iman. Waktu kebanyakan ulama urah gitulah. Tapi ia adalah khilaf pada nisbah kira-kira ya. Ya, kadang-kadang hak ni kira, hak ni tak kira. Jadi kadang-kadang hak ni kira lebih siapa ni tiga akidah nah. Dak sumpah dari sifat 20 tu kan. Berapa nah termasuk pada la ilaha Muhammad Rasulullah tu banyak akidah. Cuma hak cara ringkasnya 50 akidah. Tu kena reti. Neh, bila kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu kita reti 50 akidah. 41 di Tuhan, 9 di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ba'athahu Allahu ta'ala binubuwatihi wa risalatihi. Deslawat desale atas apa? Ala sayyidina Muhammad, di atas penghulu kita Nabi Muhammad. Tahu mana kata Nabi Muhammad tu kita gelar dengan Sayyidina? Bapa tak gelar dengan? Tak. Tan Sri tu Muhammad kau. Sayyidina sebab Nabi SAW kata ana sayyidu waladi Adam. Aku ni penghulu bagi sekali anak Adam. Tak. Ana sayyidu waladi Adam. Aku penghulu sekali Adam. Pada riwayat hatta Adam tahta liwa'i, hingga Nabi Adam tu pun duduk berada di bawah panji bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghulu sekalian Nabi ni Nabi Muhammad ni. Allah, sebab ada orang kata Nabi Muhammad dengan Nabi lain, dia kata sama. Oh, dia kata sama. Mari mana dalil? Ya mari dalil. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Boleh ya ambil situ. Gapa dia? La nufarriqu baina ahadin mir rusuli ni weh. Apa maksud la nufarriqu baina ahli mir rusuli? Kami tak membezakan di antara rasul-rasul. Oh, sedap juga. Oh, jadi Nabi Muhammad dengan Nabi lain sama pakar. Nanti dulu tengok pula ayat. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'ah. Demikian itu rasul-rasul Nabi-Nabi, kami lebih ke setengah di atas setengah, menunjukkan ada hak lebih, ada hak kurang. Lepas tu lagu mana nak berimen dengan ayat mana? Wajib ni main belakang. Lepas tu nak hipung lagu mana? Itu kata ayat Quran hak kata tak ada beza pada berimen. Bila kita berimen ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajiblah kita beriman pada nabi-nabi hok lain. Gitu maksud dia. Bukan maksud martabat Nabi Muhammad tu sama dengan martabat nabi lain. Hok tu salah. Orang tak ngaji tinggi, orang apa pun tahu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penghulu bagi sekalian nabi. Ada ulul azmi lah sebagainya tu. Ni, aku mano ni? Hok kata tak ada beza ni, hok duk mengajar dah ni. Tak boleh mengajar lagi. Haram mengajar. Wajib mengaji. Gaduh mengaji. Jaga gaduh nak mengajar. Gaduh nak mengajar. Mengaji dulu. Oh, saya tu ada 40. 40 pun tak jahit. Ya bukan umur.
Hopak boleh tak ya mengaji lah. Saya boleh kijau, boleh dengar. Eh, siapa oya? Sete oya. Tak. Sebab tu kita nak tahu ilmu kita ni betul tak betul. Semakin mengaji, semakin segera tak betul. Semakin kurang, rasa kurang. Nak mengaji lagi, nak mengaji lagi. Itu baru kena. Ni mengaji banyak, lama sikit, 3-4 tahun. Rasa banyak dah ilmu, rasa padah dah. Tu tak berkat gitu je. Tak betul mengaji siapa tahap doktor, siapa tahap master, siapa tahap profesor. Tak betul. Bid'ah. Bid'ah. Apa kata bid'ah? Mana nak kata mengaji kita? Nabi SAW kata, utlubul ilmi nal mahdi ilallah di. Tutup ilmu daripada buaya hingga liat lahat. Bukan hingga boleh PhD. PhD tak sih ngaji. Itu tu guru kita ke Masya Allah. Duk mengajar produk-produk ni ni lama mana lah. Tapi kalau orang buka kitab, natah lagi. Ayah Zik, ayah Pan, lepas itu orang kata lah, kalau ada pelajar-pelajar tani, pergi ngaji pondok tak ayah Zik, ayah Pan tu, tapi dia nak buka ilmu tauhid, ayah Zik, ayah Pan tu mendengar juga pelagi. Ini baru ilmu orang panggil, hasil natijah ilmu, semakin merendahkan diri. Apa? Ni ngaji tak ada aling lagi dah, jumpa tu guru tak pernah. Oh no, tak ada keberkatannya mungkin. Jangan ni. Walaupun tu guru tu mengajak ni botol kau gitu sekalipun. Baik, jadi nak kata Nabi Muhammad lebih daripada Nabi lain. Ayat kata lanu fariku tu bukan nak menunjuk martabat, tetapi nak menunjuk pada kewajipan beriman. Adapun ayat tilkar rusul, Allah Ta'ala nyata jelas pada martabat di antara rusul ni ada yang tinggi. Ada nombor satu, ada nombor dua, ada nombor tiga dan sebagainya. Kok nombor satu siapa? Nabi kita. Ana sayyidu wa dadi Adam. Aku penghulu bagi sekalian Nabi. Sebab tu orang baca dengan Sayyidina. Ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Walaupun tidak datang waris dengan nama Sayyidina. Tapi nak melebihkan adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aleh. Panggil nama ayuh, panggil dengan nama ayuh pun tak apa-apa comel. Nama ayuh kita panggil nama dia. Tak kena. Tunggu kita, kita panggil nama dia, tak kena. Dah. Kalau panggil depan martabat dia baru kena. Tuan Guru Haji Muhammad. Kena. Siapa nama tu guru demo? Muhammad. Mengaji mana? Ngaji tak sahur tak? Nama tu kau Muhammad. Kenal kau? Ni gosok ni kadang-kadang. Kau ngaji kau jahat. Kau ngaji kau teruk dengan tuduh guru ni. Ni diri kayak gini. Kita akan ngaji, jangan jadi gitu. Orang tanya siapa yang nama tu kita? Sebut nama tuan guru molek. Jangan sebut tok guru, supaya sebut gagu. Sebut molek dengan ikhtiram, dengan mengikramkan nama guru kita. Baru ada keberkatan. Mengaji sikit dapat banyak. Tak ada berkat mengaji banyak tak boleh gapo. Ada dah. Ala Sayyidina Muhammad ba'asahullahu ta'ala binubuwatihi wa risalatihi dan rahmat dan kesejahteraan. Itu rahmat dia terjemah dah. Wassalatu dengan makna rahmat. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi. Tuhan selawat ke Nabi. Buat apa Tuhan selawat ke Nabi? Dengan makna beri rahmat. Boleh. Bukan duk selawat, bukan duk selawat. Mana tu buat kerja gitu. Namanya rahmat. Man salla alaiya marratan sallallahu alaihi asyratan. Siapa dia selawat kepada aku sekali, Tuhan selawat kepada dia 10 kali.
Sahabat tanya, ya Rasulullah, selawat sekali boleh 10, selawat 10 boleh 100 tu hewi kita rahmat. Adakah kena khusyuk? Kau tak syarat khusyuk? Nabi SAW kata, walaupun tidak dengan khusyuk. Allahumma salli Muhammad, Allahumma salli Muhammad, Allahumma salli Muhammad, Allahumma salli Muhammad. Oh ya, ya Allahumma salli Muhammad, Allahumma salli Muhammad. Hati itu tak lari sekalipun dapat dah. Apatah lagi kalau dengan keadaan hadirnya hati. Allahumma salli Muhammad, Allahumma salli Muhammad, Allahumma salli Muhammad. Ingat kan Nabi SAW. Haa, waktu lebih lagi lah. Itu kelebihan. Zikir, tak ada. Zikir ni. Amirul. Ni. Zikir ni. Kalau khusyuk baru dia kira. Tak khusyuk dia tak kira zikir. Sebab tu orang tanya Imam Ghazali. Ya Imam, kalau aku zikir tak khusyuk lagu mana? Imam Ghazali kata, teruskan berzikir supaya zikir lidah ni membantu bagi zikirnya hati. Teruskan zikir juga. Ngatik juga. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Aneh. Put tidur. Itu masuk kata hadir betul dah tu. Itu khusyuk betul. Pagi hari. Wassalatu wassalam dan rahmat dan kesejahteraan ke atas penghulu kita. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang melantik akan dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni oleh Allah Taala. Dengi jadi nabinya dan jadi rasulnya Allah Taala. Oh, nabi dan rasul ni bahagia tak boleh usaha. Tak boleh usaha. Hak ni lantikan daripada Allah. Latih bila? Baru latih lah. Bila jadi Nabi, umur 40, latih. Tetapi pilihan tu bila? Kita ngaji iradat Tuhan. Kehendak Allah. Bila Tuhan kehendak? Nabi Muhammad SAW jadi Nabi, jadi Rasul ni. Sejak kalah lagi dah. Iradat je. Taluk ke apa? Suluhil Qadir ni. Tanjizul Qadir. Lulus dia kalah lagi dah. Apa Tuhan kehendak? Cuma bagai tu berlaku bila siapa waktu dia. Dilakukan oleh siapa? Oleh Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat kudrah. Kalau kata siapa dia buat? Kudrah Allah. Tak kena, tak kena. Tak kena. Nanti kita mengaji lagi. Beza gapo sifat kudrah Allah dengan kudrah Allah Ta'ala yang bersifat kudrah. Lain. Wa ala jadi Tuhan latih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Jadi nabi dan rasul ni bagi tak boleh usaha. Dan nabi rasul ni tak ada dah. La nabiyya ba'di. Tak ada nabi dah lepas pada aku. Tak boleh nak doa, ya Allah latihkanlah aku sebagai nabimu. Harap doa gitu. Sebab apa? Sebab bagi tu bagi tak akan jadi, bagi mustahil. Tak nak doa. Ada syaratnya tak ada dah Nabi. Kita doa bagi syarat kata dah tak ada. Sebab tu Allah Ta'ala nak memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hikmah bagi meninggal anak Nabi hok laki ni pada waktu kecil. Itu hikmah dia. Kalau orang tanya apa anak-anak Nabi SAW lelaki ni semua mati waktu kecil lagi. Hikmah di antaranya Tuhan nak memuliakan Nabi Muhammad SAW. Lagu mana Tuhan nak memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan kata dimatikan anak-anak Nabi SAW wafat masa kecil lagi. Dia begini. Tiap-tiap Rasul, tiap-tiap Nabi saat ni tu ada di antara dianya anak cucu tu jadi Nabi, jadi Rasul. Nabi Ibrahim, Nabi Yaakub kita kata. Ada. Nak ya kata Nabi Ishaq. Anak cucu dia saat ni tu jadi Nabi, jadi Rasul. Tiba-tiba anak Nabi Muhammad SAW boleh jadi Nabi ke tak? Tak boleh. Sebab tak ada Nabi dah lepas pada Nabi SAW. Tak ada Rasul dah. Kok Nabi Isa tu dilantik sebelum Nabi lagi SAW. Jadi kalau dah besar tak dilantik sebagai Rasul, tak dilantik sebagai Nabi, dia jadi orang panggil nampak kurang pada kemuliaan. Ayuh datuk dah, Tan Sri dah, orang kaya tapi anak ngaji tak ada habis. Umpamanya
baca betul-betul. Jadi kal ya panggil jatuh jugalah ayat ni. Apa ni? Itu di antara hikmah ulama kata diwafakkan anak-anak Nabi SAW lelaki tu semenjak kecil. Di antara hikmahnya Allah Taala nak memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi allazina yuharriduna bi izharil haqqi wa i'la'i dinih. Wa ala alihi wa ashabihi allazina yuharriduna bi izharil haqqi wa i'la'i dinih. Dan ke atas keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa di atas keluarga? Selawat dan salam. Ataf pada kata wassalatu wassalam ala sayyidina. Ini wassalatu wassalam ala alihi, atas keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ni? Siapa dia keluarga Nabi? Kullu mu'minin. Semua orang beriman. Walau kana fasikan, tanda boleh. Semua orang beriman walaupun orang fasik. Itu keluarga Nabi pada doa. Pada bab doa, semua orang Islam walaupun dia fasik, keluarga Nabi pada bab doa. Bahkan katanya ulama, orang fasik, orang fasik orang jahat lah. Boleh tak? Orang fasik orang jahat. Orang cuy, orang apa? Bahkan orang fasik lah terlebih memerlukan pada doa. Ada pun pada martabat puji, kullu mu'minin taqiyun. Tiap-tiap orang yang beriman, yang bertakwa. Bila bak puji keluarga Nabi, kena bagi semua orang beriman yang bertakwa. Tapi bila kata bak nasab, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Mana? Bani Hashim dan Bani Muttalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut Bani Hashim. Imam Syafi'i ikut Bani Muttalib. Betul tak? Mari kedua-dua tu Bani Abdul Muttalib dengan Hashim San itu anak bagi Abdul Manaf. Betul tak? Jadi Bani Hashim dan Bani Muttalib ni kedua-duanya tu keturunan Nabi pada bab nasab. Bab nasab. Nih, bab nasab. Jadi keluarga Nabi ni ada tiga jenis. Pada bab nasab, nasab ni harusnya terima zakat lah. Bani Hashim, Bani Muttalib, Sayyid, Syarifah tak boleh terima zakat. Nih. Yang keduanya pada bab doa, yang ketiga pada bab puji. Tapi masalah zakat ni kata setengahnya pendapat muasarahnya terima juga. Walaupun kutanan Nabi saat ni sebab ia tak ada khumusul khumus pada bab atau rapas perai saat ni. Ia biasa bila perai saat ni ada harta rapas saat ni ada bahagia bagi keluarga Nabi. Tapi oleh kerana tak ada dah, ada pendapat ulama semasa untuk boleh terima juga pada bab zakat. Molek gak tak terimalah kerana keturunan mulia. Ya zakat-zakat ni daripada peluh manusia. Hak ni keturunan mulia. Ikutlah kalau terdesak sangat gak. Okey juga ni. Mungkin dah ada pendapat. Baik. Wa ala alihi wa ashabihi allazina yuharriduna bi izharil haqqi wa i'la'i dinih. Dan ke atas keluarganya Nabi SAW dan sahabatnya Nabi SAW. Siapa ya sahabat Nabi? Mereka yang sezamin, yang bertemu dengan Nabi, berimeh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mati dalam imeh, atau baru dipanggil sahabat. Adapun kalau dia sezamin, berimeh, mati dalam imeh tapi tak bertemu, panggil sahabat ke tak? Tak, dia panggil tabi'in. Sezamin tu seperti apa? Uwais, Sayyidina Uwais Al-Qarni ni. Sayyidina Uwais.
Jadi dia ni tak ada nak jumpa Nabi, bukan apa-apa, sibuk dok khidmat ke mak dia. Masya-Allah. Ha, berkat orang khidmat ke ibu bapak dia. Ha, guru kita pun ramah. Siapa kadang-kadang ada depan duk kena bulai alik rumah sebab nak jaga orang tua. Masya-Allah, keberkatan tu hebu. Walaupun kita kata tak ada lah alim dengung, tapi ha, rohani itu akan berjaga. Rohani. Ha, rohani lah nanti jas benar asal akhir suri rohani. Ha, tak. Sebab tu tutup guru mana untuk kenali kau berapa di akhir-akhir hayat dia baca banyak kepada kitab tasawuf, kitab hikam. Oh, syariat ni kau muda-muda lah. Tak, tak saya nak cakap sangat dah. Bukan tak pakai syariat. Nak wih hati tu duduk main sama. Ada ikatan rohani tu kuat. Tak saya nak main khilah tu, khilah ni tak ada. Ia jadi serabut kadang-kadangnya. Nah, ia jadi ada benda hok jadi benda sana itu yang menyebabkan jadi susah dengan rohani sana. Sebab tu setengah tu dulu kita yang dengan syariat betul ibadah patut terus kepada bahagia rohani sana. Nah, tak apalah. Mengaji biasa masa mengaji ya. Jadi Uwais Al-Qarni saya tak ada nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu tika dia pergi temu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi perang. Isteri Nabi jawab kata Nabi tak ada sallallahu alaihi wasallam. Pergi perang. Ada tunggu tak apa. Dia pun teringat kata mak dia beri izin pun suruh sebentar ya. Balik dulu. Dapat pergi sebentar balik tunggu. Ingat duduk lama-lama lah. Jadi dia nak tunggu, tak boleh nak tunggu. Moga ingat kau mak dia kata suruh balik lalu. Balik tu dia saat ni tu. Bila Nabi SAW balik pada perang, isteri ayat kata ada orang mari, Nabi SAW kata hatu kuis Al-Qarni. Orang yang dikenali oleh makhluk langit, walaupun tidak masyhur di langit, makhluk bumi. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada sahabat Sayyidina Ali, Sayyidina Umar supaya minta doa daripada Uwais Al-Qarni. Tu ya dalam Sayyidina Umar duk cari Uwais Al-Qarni. Mana pergi di kalangan kamu pokok Yaman ni? Pok mari daripada sini ni. Mana Uwais Al-Qarni? Orang tak kenal. Hingga jumpa juga Nabi SAW kata dia pun Sayyidina Umar pun terus minta. Padahal kedudukan Sayyidina Umar dengan Sayyidina Uwais Al-Qarni ini tentu dah Sayyidina Umar. Sebab Sayyidina Umar ni orang yang lebih yang kedua setelah daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nampak deh. Tapi hak lebih tu diminta juga dengan Sayyidina Uwais Al-Qarni. Bapa? Sebab Nabi suruh. Bapa gitu? Nak menunjuk kedudukan dia yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Bapa siapa mulia gitu? Ha, dia dengan ibu bapa dia lah. Dengan mak dia sana. Ni. Pernah ke orang ada cerita Sayyidina Uwais saat itu ya dukung anak. Anak-anak. Anak lembu. Ni. Oh, pagi wak naik. Petang wak turun. Orang kata gila. Siapa kau besar? Rupa-rupanya dia nak latih. Nak dukung mak dia saat ni. Ni. Gi buat haji. Pagi tu umur. Ha ni. Kita duit lebih pun tak wik kau mek kan. lagi macam ni. Kan Amir tu? Kena wik. Kalau wik Masya Allah. Termasuk daripada orang yang pilih Allah Ta'ala. boleh wik. Ada kebanyakan orang yang berjaya-jaya kan. Kadang-kadang gaji dia semua je wik kau. Ayah dia, mak dia. Masya Allah. Hei kita kata hebat. Tu hei rezeki ke dia. Menipu-nipu. Masya-Allah, kita bukan kata tak apa nak kata. Hatu kata kadang-kadang orang tu nak bui ya. Aneh, jadi begitu. Dari ke atas keluarganya, dari sahabatnya, berapa orang semua? 124,000. Bilangnya seperti mana bilangnya para nabi. 124,000. Atas kau dia membilang ke bilangan nabi. Tapi dalam 124,000 tu pun adalah dalam 12,000 saja hok jenis alim mujtahidnya. Kok lain ngaji dengan sahabat hak alim. Di situ masalah mujtahid tu bukan semua orang mampu ijtihad. Ini ada pembawa kisah ijtihad sendiri. Kita kena ijtihad belaka ambil Quran hadis. Salah. Ni, tengok sahabat dulu pun dia tanya hukum dengan sahabat lain. Tak pakai hadis ke apa tanya sahabat lain. Hatu nak mengerti tak semua orang tu mampu pada berijtihad. Baik, kau dah ijtihad. Baik.
Ijtihad ni maksudnya ambil hukum daripada Quran hadis, letak hukum sendiri. Ha, tu ijtihad. Ha, tu Allah panggil mustahid mutlak. Kita tak gitu. Kita dalil Quran hadis juga, tapi ikut pada huraian ulama sebab kita tak reti. Al-Quran ni nak reti dia kena reti asbabun nuzul dia. Patu hok mano hazah mazu, maksudnya ayat hok telah di hazahkan, hok mano hok maksudnya hok ayat baru pula. Ha, banyak balarok dia, naung dia apa. Tak dengan kita nak faham. Alat kakak kena banyak. Nah, nak gori ke ni alat kakak kena banyak. Api kena tahu sukatnya banyak mana. Minyak kena tahu banyak mana. Ikan nak buka ke banyak mana. Banyak kan. Nak buat tiga rasa pulak dah. Kita tak pandang rasa buat juga. Ha? 10 rasa pulak. Ada dah orang buat ikan tiga rasa ni. Makan je lah orang bui. Ah, tak jelas si. Orang kawin nak ada lagi. Agak nak buka dapur pun tak reti. Agak ramai zaman-zaman akhirnya orang-orang agak. Alhamdulillah Allah Ta'ala kurniakan saya sendiri tak termasuk pada orang agak. Saya tahu saya bodoh, saya ikut yang ulama, saya tahu saya bodoh. Setengah orang tak tahu yang bodoh, semua dia reti pada yang bodoh. Dan sahabat-sahabatnya yang bersungguh-sungguh mereka itu, masya Allah, ne? Dengan menzahirkan yang semenapak sahabat ni bersungguh. Kalau tak kena pak sahabat tak ada ni, ni kita ni iman ni. Ha, karena sungguh mereka berjihad. Sebab tu sahabat awal-awal tu tak ada lah lebih dari agamanya. Ha, tak sahabat tu tu pada nak apa? Aku tak ada lah awal-awal juga lebih lagi lah. Ha, hak kedia-kedia ni kurang dari sikitnya. Kita ni bukan ke dia. Hok gobak ada. Hai gobak. Ada gobak. Ha. Ha, nah yang kata jauh benar dah. Patu nak buat agak. Tak ada. Bak kata ni babo hok cenok. Ha ni. Latin ni. Ha dok, dia tak serupa dengan hok umbi. Kita ni hujung dah. Kalau jijuk patuh, tak ada, tak ada jijuk patuh dah. Kalau jijuk kau patuh. Ha, kita ujung-ujung dah, ikut orang lama je. Dengan menzahirkan yang sebenar dan meninggikan ugamanya, ugama Allah Ta'ala. Ha, ugama ke apa ugama? Ha, dia nak ajak ke kita, ugama tu apa? Ha, ni. Ha, lepas tu sebelum pada tu, dia kata wabadu. Ha, dah. Wabakdu ni bukan apa wabakdu ni. Wabakdu tu tempat kita beradu. Wabakdu ni tempat kita beradu katanya Tok Guru. Tak katanya Tok Guru. Wabakdu. Ni tempat kita beradu. Tak apalah kita pergi sikit lagi dah. Nyanyi ke demo kok mari jauh. Duduk pondok dah tak apa. Duduk pondok balik awal ni gak. Sedap nak buah pulaknya. Cicah teh pula ni. Ngerti cicah teh pula. Tidak kat buka pula. Wabak tu. Ni. Ada pun kemudian daripada itu. Kemudian daripada bismillah alhamdulillah wassalatu wassalam tu. Maka menututi akidahku oleh setengah-setengah daripada kawan-kawanku. Ya biasa ulama ni ke kawan-kawan tu. Ya kadang-kadang anak murid dia, dia kata saing. Ha tu tawaduk dia dulu. Anak murid tapi dia kata menututi saing, saing. Padahal anak murid dia kata hamitaknya. Dia kata saing, sahabat saya. Kita ni, kok sahabat kita dah? Dia kata anak murid aku tu. Agak besar ni. Allah. Sifat kita ni jauh dengan dulu. Sifat kita ni. Ha, sebab tu mari istilah orang dua nyanyi tu. Ha, awak ada berapa PhD? Ha. Istilah gitu mari berapa? Ha ni. Jadi orang panggil rosok. Kadang-kadang orang kita kat zaman sekarang ni sebab ilmu, bukan sebab ada ilmu, kadang-kadang sebab ada ilmu. Satu kadang-kadang rosok kita. Ha, ilmu tak manfaatlah tu. Ha, kita minta berlindung daripada dengan Allah Taala daripada ilmu yang tidak manfaat. Amin.
bahawa aku tulis baginya bagi sahabat-sahabatku satu risalah pada menyatakan agama. Agama tu apa? Kita pergi Kedah baru kena agama ni. Duk mengaji dah kitabnya, kadang-kadang tak berasa. Tunggu wajib salih, asyik Kedah. Pada solat sirah kita tanya, agama tu apa? Agama apa nak ayat? Ha dah. Ha nanti aku tegak. Dan memperkenalkan akhirnya. Nah ni. Pada menyatakan agama dan memperkenalkan akhir-akhir agama. Kemudian menyata pula akhir segala rukun-rukun Islam. Rukun gapo? Rukun hakiki ke? Ni. Kau rukun urfi. Rukun Islam kita mengaji tu. Jadi, hak rukun Islam semaya be tu rukun hakiki lah. Rukun urfi dia banyak. Ni. Kalau rukun hakiki, tiap-tiap yang tidak buat, apa nama ni, tiap-tiap benda kita tak buat seperti haji ke, zakat ke, maka tidak Islam lah kita. Bukan jenis orang yang berugama Islam, dia panggil. Itu rukun hakiki, tapi di sini maksudnya urfi lah. Tak semestinya kalau tak haji ke, tak Islam. Aneh. Dan rukun-rukun iman. Rukun iman, rukun hakiki dah. Rukun Islam, rukun majazi. Apa rukun hakikat rukun majazi? Rukun iman tinggal sokape. Rukun Islam, rukun urfi kan aja. Kalau tinggal tak jadi kape lagi. Semaya tinggal tak jadi kape. Kata semaya tak wajib ha, kape. Apa? Ada deh. Rukun urfi dengan rukun hakiki. Aneh. Itu tolak so. Kodok dia kodak. Itu tolak kodok dia kodak. Tapi. Rukun iman je tu kodok dia kodak. Ada kodok tolak? Ada. Apa tak ada ni? Dia kata tu hey, jadi kau ni orang kapi. Ada. Lepas tu orang ni orang Islam. Dia masuk syurga. Orang ni orang kapi. Masuk neraka. Dia kata tu hey, tak ada lah. Macam-macam tu. Pegangan dia ni tu. Rosok. Anak muda lah ni rosok sebab apa? Dia ni rajin tapi tak mari cara mengaji ulama dulu. Dia mari mengaji buku-buku tak tahu gapo nama kadang-kadang. Kita tak disebut. Allah langsung pun gapo nama. Ilih bukunya. Oh hebat benar dah kali ni. Dia jumpa dengan pemikiran-pemikiran hak pula boleh. Sedekat tak sapa dengan tahap. Tak sapa dengan tahap. Tehek dia nyo bukan tahap. Tehek dia nyo. Tehek dia nyo gendut banyak. Duduk baca kaji kadang-kadang ulama tu duduk kaji sepatutnya. Dia pergi kaji doh ilih. Ilih. Kita jadi rulu pada. Mana jadi rulu je lah. Tak jadi ilih-ilih sangat. Nak kubimbek. Ilih tak jumpa rumah nak balik. Kemudian menyuruh akid aku pula menghuraikan segala hukum syarak. Hukum syarak. Wajib sunnah aruf makruh. Wajib aini. Apa nak ni? Ni ada lagi bahagia-bahagia dia. Dan hukum ada. Dia hukum akal. Ni bukan kena ramai tak tahu ni. Hukum akal gapo? Hukum adab gapo? Tunggalanggeng. Hukum akal, gapo? Gapo, sak, hukum akal. Ha, tak tahu. Hukum akal ni hukum yang dihakimi oleh akal. Seperti kita kata wajib. Adanya Allah. Itu hukum akal tu. Makan banyak tak kena. Itu hukum akal kata gapo? Mustahil. Harus. Pada adat dia panggil mustahil. Kalau makan banyak tentu kena. Adatnya. Jadi kalau akal dengan adat tak tahu mana. Nak kerti gua, nak kerti Tuhan. Itu dia sampai kata Tuhan tepat macam-macam tu. Dia tak kerti kalau dia tepat tu bagi mustahil. Lepas tu buat mari hadis jariah. Aynallah. Fisana. Ya tak kerti. Kok Nabi duk tanya tu lagu mana. Hakiki kau, majazi kau. Patu bukannya banyak hadis satu hak betul hak jenis Nabi tanya betul gitunya. Ni kadang-kadang dia buat ngajar anak dia kecil. Aina Allah anak ibu ajar fis sama.
eh tak date wari Nabi doa ajar Fatimah Fatimah gitu mu. Masuk kecil-kecil sini saya ngusik. Ah, Hasan, ai nama? Usik, ai nama? Bisa mah. Ada eh. Muka tu cara ajarannya. Dok pergi hak tu supah tu hak usul akidah tu. Padahal tengok bahasa ulama ni setara mana. Hadis jariah tu. Tengok molek, tengok molek. Tak payahlah nak pening-pening dengan hadis jariah gapo ngaji hak asah dulunya. Bila kita reti dah kata mustahil tu yang tepat, ha, marilah ayat Quran ke hadis bila nak nyuk kereta tu yang tepat, kita ada dah ayat hok kita pergi laisa kami selihi syai. Patu ayat hadis hok mari kata tu yang tepat, tu yang memerlukan gini-gini. Ha, kita tangguh-tangguh tengok. Oh, ayat ulama pun begitu. Tak ada pakar zuhi, pakar zuhi kat rosok. Orang kata rosok, demo marah. Ha, nah, hakikat sebenarnya memang demo rosok. Hmm. Oh kata rosok tu kereta. Ah dia kata sedap dia kata kereta kamu rosok. Orang nak tolong siyeh memang kata dia rosok. Dia mana pula kereta? Ah ni. Pergi jumpa mekanik lah. Ah dia kata tak rosok. Ha dah. Dia buat ginjal depa kelupu. Mampu gua Musa. Ha dah. Mampu pula atas bukit. Dah. Ha. Tadi lah ini gitu tu. Dan ilmu usuluddin. Apa usuluddin? Usuluddin maksud katanya umbi agama. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama kena Tuhan. Mengikut aturan ahli sunnah. Bila kata ahli sunnah wal jamaah lah. Ahli sunnah apa ahli sunnah? Orang yang ikut Nabi. Wal jamaah ikut jamaah para sahabat. Dengan huraian yang terang, yang sangat mudah memahami akhir-akhir huraian ni. Tak susah-susah. Ambo nak kecek mudah-mudah ya. Apa ambo pun apa nak hura pun mudah-mudah. Saya sendiri pun nak hura mudah-mudah. Tak usah nak susah-susah sangat. Biar ada dah kita reti sikit sebanyak. Ha ni. Ha, cuma kita builah sikit-sikit kalau susah-susah tu. Ha, mudah sama ambo tidur. Ni. Susah, susah kalau tidur. Mana eh ni rasa awak mari tadi yang gelek sini rasa boleh betul tu ni ya tengok kau bagi agama ni kan layu mata yang sangat mudah memahami hati dia lagi mudah bicaraannya. Terima kasih banyak ni Tok Guru kita. Dan sederhana ibaratnya, ibarat ni cara cakape, ibarat kita ni cara cakape kita. Dan cakapannya atau muradilah tu atau tafsir dia serta mendata pula dalil-dalil nakli dan dalil akli. Apa dia dalil nakli? Al-Quran dan hadis. Apa dia dalil akli? Dalil berpadu pada akal yang tak lari daripada dalil nakli. Ah, orang kata pok falsafah. Falsafah apanya? Falsafah tak ikut Quran hadis. Kita guna dalil akli yang tak bertentangan dengan dalil akli. Nah, biar PHF situ. Batu boleh pakai apa dalil akal apa untuk guna nakal. Eh, Nabi Ibrahim guna dalil akli. Kalau gitu Nabi Ibrahim ni pok-pok falsafah. Dia kata mana Nabi Ibrahim guna dalil akli. Eh, hey, muni tak baca Quran lah. Kata suruh guna dalil Quran, tak baca Quran lah. Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud tu, ya guna dalil akli lah. Tuhan dapat menghidup mematikan, dia yak gitu ke Namrud. Dia kata kalau mu Tuhan Namrud mu wak naik matahari, Tuhan wak naik matahari ke timur, jatuh ke barat. Kalau mu Tuhan Namrud wak naik ke barat, jatuh ke timur. Senyap Namrud. Agak tu dalil akli ke tu dalil Quran ke tu? Hak tu dalil cara akal tu. Tuhan nakal ke perkataan Nabi Ibrahim, perkataan Nabi Ibrahim. Dalil akli pok salah satu. Ada sebenarnya awak kata orang guna dalil akli tu pok falsafah, Nabi Ibrahim falsafah. Dah. Ada. Ni. Hak rasanya bila bertentangan dengan akal. Hati jadi rasa. Eh, jadi rosok ni bukan kata guna dalil akli, guna dalil nakal. Quran hadis pun jadi rosok kalau tak faham makna sebenar. Ha. Atau kena ikut raya ulama. Ini yang mari zut tiba-tiba pula lah. Rasa letih dah sat ni.
Maka dengan tutute itu aku pun memikir, kata Syekh. Aku pun dah demo minta, aku pun memikir. Dia renung berbulan-bulan. Oh, masanya tiba-tiba diilhak akidahku oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan pun mencapuk dalam hati aku. Ha, sebab tu kita kalau rasa nak buat gapo-gapo, lah kita istikharah, minta petunjuk dengan Allah taala. Ya Allah, aku nak buat sikit-sikit, mencapuklah hak mana baik. Ha, kita berserah hak mana hak baik. Ya Allah dah. Ni saya tak mimpi. Bukan. Apa nama ni? Istikharah tu kena tunggu mimpi baru kira keputusan istikharah. Ni. Apa-apa hak kita minta dengan Allah Taala pilih, Allah Taala capuk ke rasa itu bagi kita. Ya Allah, aku nak menikah, aku nak mengaji ni, ya Allah. Capuklah mana mau ni. Tiba-tiba tu hai rasa ai tahu ah wisagon nikah pun rasa nak mengaji lagi. Ha, macam tu. Tapi kata hai capuk. Ai sedak rasa menikah. Ha, ya tu. Boleh tu. Ha, boleh hak mana. Yang penting kita minta dulu dengan Tuhan. Minta dengan Tuhan. Gak minta ni tak tunggu pulih semayeh. Neh. Doa biasa pun boleh. Ha. Tiba-tiba diilhai akidahku oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya tuntut kawan-kawanku itu adalah suatu perkara yang baik. Benda molek suruh buat kita. Bukan suruh buat komik ko. Suruh buat benda-benda kosi ko. Eh, komik kalau baik tu baik juga ni. Komik Islami. Oh, ni komik Tino Pelanjir lah. Oh, tu sesok. Ya Allah. Eh, muncul lah tu. Tak jadikan kita gitu. Ada bakat tu di sana bunuh. Okay. Yang tak patut bagiku menolak akhir tutup-tutup itu kerana mereka itu sengkau baik dengan aku. Aku ni kita keti. Tapi dia mau minta, dia mau sengkau baik dengan aku. Haa, boleh aku buat. Maka aku pun terimalah tuntutan itu walaupun aku bukan daripada ahlinya. Ha ni. Kemudian oh banyak weh kemudian weh. Dah. Oh napa itu dah sikit mata-mata kita memandai akhir kita. Oh akhir padanya. Ha pada situlah. Kemudian wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmal al-mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmal al-mustafa sayyidil mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من أوليائك الصالحين ربنا واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.